Yang kedua, kita harus membuktikan dan menunjukkan, memperlihatkan kamalut tawakkuli ala Allahi wa tafwidil amri ilaihi. Kita harus membuktikan kesempurnaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan segala perkara dan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah sangat cukup untuk dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa 'ala Allahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita bertawakal jika kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ufawwidu amri ila Allah." Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku kembalikan segala urusanku. Kita berusaha, tapi segala hasilnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, tapi kita kembalikan segala urusan dan hasil dari usaha kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.